Jamur saus tiram ala Bunda Ani. Monggo dicoba resepnya. Jangan lupa di-subscribe juga ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan videonya Bunda Ani ya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semoga teman-teman dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin. Hari ini Bunda mau masak jamur saus tiram ya teman-teman. Ini jamurnya sudah Bunda rendam pakai garam, Bunda cuci bersih ya ini. Ini jamur apa? Jamur tiram ya. Bunda kurang paham ini jamur apa. Terus ada sedikit daging ayam yang sudah Bunda cuci bersih pakai jeruk nipis, terus Bunda marinasi sama kecap asin. Terus ini perkecapan Bunda jadikan satu ya, nanti Bunda tulis di deskripsi. Ada satu batang daun bawang, ada 5 buah cabai hijau, 2 buah cabai rawit, masako, dan karena ada ayamnya Bunda kasih sedikit jahe ya teman-teman, terus 3 siung bawang putih. Yuk ikuti Bunda ngerajang cabai dan daun bawangnya dulu ya teman-teman. Bunda rajang daun bawangnya dulu ya teman-teman. Dirajang agak besar kayak gini aja biar kelihatan seger ya. Kita rajang cabai. Ini buntutnya kita potong dulu ya teman-teman biar rapi. Ini kita potong cabainya agak besar saja ya teman-teman. Biar kelihatan seger ya teman-teman. Ini cabenya enggak pedes ya teman-teman. Jadi ini Bunda nanam sendiri satu pohon aja udah 5 bulan ini buah terus. Di sini ada 2 buah cabai rawit ya teman-teman. Kalau teman-teman suka yang pedes juga bisa ditambah cabenya. Ini karena Bunda kena asam lambung jadinya enggak berani makan pedas ya teman-teman. Terus ini ada 3 siung bawang putih ya teman-teman. Bunda geprek aja. Selesai ya teman-teman. Yuk kita lanjut masak ya. Ini ya teman-teman sudah selesai ngerajangnya. Kita lanjut memasak. Kita nyalakan kompornya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang secukupnya minyak ya teman-teman. Kita masukkan bawang dan jahenya. Kita tumis dulu ya. Kita tumis sampai harum. Maaf ya teman-teman, Bunda kalau masak itu berisik banget karena sotelnya ini yang bikin berisik. Tapi nggak apa-apa. Nggak bisa nggak berisik ini. Ini ayam yang sudah dimarinasi kita masukkan. Isinya agak besar, ya, teman-teman.
hasilnya enggak benar. Kita masukkan cabai. Kita kasih sedikit tomat ya teman-teman. Bunda itu kalau masak apa-apa nggak ada tomatnya tuh kayak gimana gitu. Sedikit aja. Lanjut kita masukkan jamurnya ya teman-teman. Ini bunda nggak tambah air ya teman-teman, karena jamurnya itu ini udah menyerap air, jadi bunda nggak tambah air. Tunggu sampai layu ya teman-teman. Kita masukin perkecapannya. Ini tadi atau kecap asin, kecap manis, pokoknya yang bikin mantap ini. Nah, ini bunda nggak tambah air, udah berair ya teman-teman, karena jamur ini udah menyerap air. Nggak usah terlalu lama ya teman-teman, pokoknya matang aja udah nggak apa-apa. Ini bunda masukin cabenya, ini cabe nggak pedes ya teman-teman. Cabenya ini cabe sayur, kalau di Taiwan biasa digoreng pakai tepung. Ini bunda masukin terakhir biar crunchy. Maaf ya teman-teman berisik. Kita tambahkan sedikit lada ya teman-teman, sedikit masako. Bunda nggak pakai garam, ini dicoba saja nanti gimana rasanya. Bunda coba dulu ya teman-teman gimana rasanya. Bunda tambah sedikit garam ya teman-teman, kurang asin. Terakhir bunda masukin daun bawangnya, aduk sebentar. Wah sedap teman-teman, boleh dicoba ya. Alhamdulillah selesai ya teman-teman. Kita tuang. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Ini resepnya boleh dicoba. Tumis jamur saus tiram. Monggo dicoba teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tumis jamur saus tiramnya sudah selesai ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu atau bunda-bunda ya yang ingin masak tumis jamur saus tiram ya. Bunda ucapin banyak-banyak terima kasih buat subscriber bunda ya. Doa terbaik buat njenengan semua. Buat yang belum subscribe, mohon di subscribe ya teman-teman jika video bunda lewat di beranda njenengan, karena dengan subscribe njenengan semua bunda bisa semangat
untuk membuat video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf juga Bunda masih banyak kekurangan karena di sini masih belajar ya teman-teman. Bunda butuh dukungan dan semangat dari jenengan semua. Semoga channel Bunda bisa berkembang seperti teman-teman lainnya ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman, mari makan. Terima kasih ya teman-teman atas dukungannya.